Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Yang berhormat Sani Raja, pimpinan amanah Datuk apa ni? Suhaimi, semua calon-calon kita, negeri dan parlimen, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, di Malaysia ini sudah sampai kepada politik matang. Pada masa akan datang, rakyat akan mengundi berdasarkan manifesto performance integrity. Bukan lagi macam dulu kita mengundi berdasarkan baik macam mana mu tak ada lampah kape, baik macam mana kamu Cina, kamu DAP komunis, baik macam mana kamu, tapi kamu ni tidak duduk dalam parti yang menjulang dasar Islam, mu terkeluar daripada Islam. Perkara itu telah berlalu sekarang ini. Sebab semua parti politik di Malaysia telah mengikut tafsiran pemimpin PAS, semua telah rosak akidah. Tafsiran mereka, PAS memang tak boleh berdekat dengan UMNO. Di Terengganu ni memang hebatlah. Soal kenduri, soal nikah, soal kubur. Pernah Tok Imam UMNO sedang jadi Tok Imam ni, pengikut PAS datang usung Tok Imam tu letak tepi. Tengah duduk sembahyang tu, tolak Tok Imam PAS. Saya enggak jadi kes mahkamah sebab sembahyang belakang Tok Imam UMNO tak sah. Al-Qisah lama berlalu, PAS berkawan dengan UMNO di atas muafakat nasional. Ingat tak? Pilihan raya di Cameron Highland, PAS berkempen untuk calon Barisan Nasional orang asli beragama Islam lawan dengan calon India. Berkempen dan menanglah calon itu bekas polis dan sekarang menjadi timbalan speaker. Selepas itu PAS berkempen untuk calon Cina bukan Islam, MCA di Tanjung Piai. Ingat tak? Mari kita pergi ke Dumai. Pergi ke Dumai dengan kereta, keluar mengundi beramai-ramai. MCA kawan kita. Siapa pantun tu? Presiden PAS. Retinya dia boleh ubah, bukan takat Uni BN, Uni KP pun boleh. Artinya fatwa mengikut keadaan semasa, bukan mengikut hukum. Betul tak? Kemudian lepas itu kita lihat dia bercerai dengan UMNO dan masa berkawan dengan DAP. DAP komunis. DAP mencetuskan 13 Mei. DAP ejen Singapura. DAP alat Israel. Tahun 2008 peluk dengan DAP. Betul tak? Aku pun peluk tak rapat macam tu. India cuma tak cium saja. Peluk Lim Guan Eng. DAP menentang darurat di Kelantan. DAP menjunjung perlembagaan. DAP menghormati raja-raja Melayu. DAP menerima Islam agama rasmi. Pula dah. Dan kempen calon DAP habis-habisan di pilihan raya Teluk Intan. Artinya waktu itu fatwa DAP KP, DAP sesat, DAP komunis hilang kerana berpeluk dengan DAP. Hadirin sekalian, amanah memanglah kita dah lama dah berkawan dengan DAP, keadilan dan sebagainya. Kita yang paling heran sekali, UMNO boleh bersama dengan DAP. Saya tak terfikir dalam kamus otak saya. Macam saya tak terfikir satu hari saya bersama dengan UMNO. 44 tahun lawan tu bukan senang. Saya sebut dalam ceramah baru ni, saya tengok puteri UMNO cantik tapi saya tak mau sebab rosak akidah. Padahal mataku jeling juga. Tapi sekarang dah jumpa dari sekelan, dia ada cucu, aku pun dah ada cucu. Begitu ditanamlah pemikiran kita. Tetapi
kita lihat kita boleh merancang wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita merancang nak jadi begitu, kita rancang nak jadi begini. Menteri luar kita Datuk Zamri boleh nampak sebab lampu cerah dengan mimbar. Hadirin sekalian, kita boleh rancang, kita boleh merancang, tapi Allah yang menentukan. Bila kita berpilihan raya, kita nak menang. Saya sebut daripada tahun 55 pilihan raya sampai 2018, raja-raja Melayu tak pernah campur tangan. Daripada 55 sampai tahun 69, Perikatan Majoriti bila pilihan raya. Tahun 74 sampai 2013, Barisan Nasional Majoriti. 2018 PH Majoriti cukup untuk memerintah. Tapi 2022 tak ada siapa majoriti. BN 30, PH 82, PN 74, siapa nak memerintah? Maka di sini kita dah faham dah, dah cerita-cerita dah. Anwar Ibrahim terima saranan Raja-Raja Melayu bentuk kerajaan perpaduan. Dan Zahid Hamidi dan Barisan Nasional juga terima perbentukan kerajaan perpaduan ini. Inilah jadi kerajaan. Dan saya pun kena terima, dan kita kena terima, dan DAP bersama kita berbincang dalam kabinet. Tak ada satu pun bila kita bincang nak luluskan projek yang mementingkan untuk Bumi Putra, saya tak dengar pun menteri-menteri daripada DAP bantah. Hadirin sekalian, sebenarnya saya puji anak-anak muda Islam, mereka sensitif. Bila diberitahu kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, LGBT akan berluas-luasa, diizinkan kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Saya baru balik daripada Amerika 2 hari yang lalu. Saya pergi ke bandar Seattle. Seattle ni pusat LGBT, Datuk, pusat LGBT. Malam-malam saya naik kereta dengan pegawai-pegawai di sana round, saya tengok tempat LGBT berkumpul. Saya nak turun tak berani sebab misai tebal ni, duk misai sama misai bertemu, lesung bertemu lesung, alu tidak berguna lagi. Saya tengok di pusat LGBT tu, dan mereka kata kalaulah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, inilah Pesuruh Jaya Pah Perak beritahu, lelaki diizinkan kahwin dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Macam-macam daripada Tuhan, Islam terancam, selamatkan Islam. Anak-anak muda mendengar hal itu, mereka semua tolak Pakatan Harapan, tolak BN, dia pilih PAS dan Perikatan Nasional. Saya puji tindakan anak-anak muda itu, karena kamu sensitif dengan agama, kamu nak selamatkan Islam, maka kamu tolak kami dalam perihal lepas. Terima kasih pada anak-anak muda. Tetapi selepas 8 bulan memerintah, mereka melihat apa yang diberitahu itu tidak betul. LGBT tak berlaku di Malaysia, Islam tetap dipertahankan, bahkan peruntukan kepada Islam ditingkatkan oleh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Rumah Seri Perdana sekarang jadi tempat kuliah, pusat kuliah agama. Mari ulama besar di dunia, disitulah buat ceramah. Dan Perdana Menteri jadi rumah itu macam rumah tetamu, jadi pusat kuliah. Ulama-ulama besar datang ke situ. Anak muda tengok, mana dia Islam terancam pun? Tak ada pun. Karena mereka lihat Islam terancam, itulah mereka beri 8-0 kepada kita pilihan raya parlimen yang lalu. Betul ke tak? Sekarang anak-anak muda tengok, mereka yang mengundi dulu mengatakan bahawa ianya tidak betul apa yang berlaku itu. Maka sekarang anak-anak muda dan sebagainya mula kembali untuk menyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sekarang ini.
Kita ingat ketibaan Perdana Menteri. Ha? Tak boleh, orang tak dengar. Nak tunggu Perdana Menteri kita sekejap. Dia akan tu betul kan ni? Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Terima kasih semua. Sila duduk. Tidak, aku tak bersyarah lah malam ni. Sila duduk, hadirin sekalian. Ini Perdana Menteri kita dan Ketua Kerajaan Perpaduan hadir pada malam ini. Hadirin sekalian, jadi saya sebut tadi, anak-anak muda melihat penipuan Islam terancam itu. Kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, semuanya telah pun selesai sekarang ini. Dan anak muda kembali menyokong kita, menyokong Kerajaan Perpaduan sekarang ini. Terima kasih kepada anak-anak muda. Perdana Menteri kita amat peka dengan orang-orang miskin. Banjir di Terengganu, banjir di Kelantan, banjir di Pahang. Siapa minta duit kepada Syed Mokhtar, Perdana Menteri? Kalau aku minta, mungkin dia tak apa nak bagi. Perdana Menteri minta banyak mana? 60 juta. Nak bantu siapa? Bantu rakyat. Dato' Sri Anwar, ada tak 10 juta masuk dalam poket kamu? Tobat tak ada. Aku kenal dia. Kami sama sekampung. Corok tokun. Minta 60 juta untuk rakyat. Mangsa banjir. Hari itu saya bekerja nak jumpa Perdana Menteri, walaupun mesyuarat kabinet tiap-tiap minggu, tapi nak jumpa bercakap seorang sama seorang tu payah. Dia sibuk satu hari 7, 8, 10 program kadang-kadang. Hari ini berapa ni? Turun dari kapal terbang lah berapa orang? 4 ni yang kelima. Hampa anak-anak muda kerja fikir alah-alah, malu ni. Orang yang kerja kuat begitu. Saya kerja nak jumpa Perdana Menteri. Nak buat apa? Bukan nak minta projek. Perdana Menteri beritahu pegawai dia, kata nak jumpa boleh. Naik kapal terbang balik dengan dia. Daripada Kuala Terengganu minggu lepas. Saya naik kapal terbang. Nak jumpa nak buat apa? Dato' Sri, tolonglah. Petani kita ni dah lama dah tak naik subsidi padi. Dah 25 tahun dah tak naik. Harga baja naik, harga ni naik, harga racun naik, harga padi tak naik. Mereka susah. Saya bagi surat. Perdana Menteri tengok surat tu. Dia tak kata yes, dia tengok. Kemarin di Parebunta, Perdana Menteri mengumumkan harga padi subsidi dinaikkan daripada RM360 satu tan kepada RM500 satu tan. Sebab dia peka kepada penanam padi, penoreh getah, orang miskin, polis berpangkat rendah, tentera berpangkat rendah.
Ini yang kejadian hadirin sekalian, bukan minta duit kemudian dah tak dapat jawab, menantu lari pergi luar negeri. Kemudian PAS sokong. Salah satu negara barat yang naik hebat integriti. Kamu tahu Boris Johnson, Perdana Menteri England, dia suruh rakyat duduk rumah kerana MCO COVID. Dia pergi buat parti dalam pejabat dia. Parti minum makanlah. Polis yang hadir itu buat report. Ha, polis sana berintegriti, dia tak kira orang besar orang kecil. Terdedah Boris Johnson buat parti. Dicakap dalam parlimen, Boris Johnson minta maaf. Sorry, saya telah langgar undang-undang, minta maaf. Parti dia sendiri kata, no, you dah buat salah, you kena resign, out you go. Perdana Menteri letak jawatan. Sekarang parlimen England nak buat impeach pula, nak tolak dia sebagai wakil rakyat. Kita dah didapati salah kerana rasuah, jadi calon. Kemudian orang Terengganu nak undi pula. Oh, ni jenis bangsa apa aku pun tak tahulah. Tak mau cakap lah macam ni. Terima kasih.